Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah Ibrahim Allah taala wa ala manafa'i ulum fi amin. Al kufru kufur. Wa su'ila wasiti anil kufri billah aw billah aw lillah. Al wasiti beliau pernah ditanya tentang kufur billah atau kufur lillah. Fakola maka boleh mengatakan al kufru wal imanu itu kufur dan iman bandingannya begini begitu kata beliau. Wad dunya ya. wad dunya al akhirat dunia dan akhirat minallahi wa ilallahi dari Allah dan kepada Allah wa billahi wa lillahi dengan Allah dan bagi Allah Minallahi ibtida'an wa insya'an Dari Allah permulaan dan memulai Wa ilallahi marji'an wa ntiha'an Dan kepada Allah tempat kembali dan berakhir Wa billahi bakwa'an wa fana'an Dan dengan Allah Ya kekal dan hancur. Wa lillahi mulkan wa khalqan dan milik Allah membagi Allah ya, milik Allah kerajaan dan makhluk. Pengertian daripada ya kufur lil billah atau lillah. Wa qala Junaid berkata Imam Junaid su'ila ba'dul ulama'i an tauhid Imam Junaid pernah uh, berkata Imam Junaid telah ditanya sebagian ulama tentang tauhid faqala beliau mengatakan tauhid itu huwa, huwa yakin tauhid itu yakin lalu berkata orang yang bertanya bayin li ma huwa jelaskan kepadaku apa itu faqala huwa ma'rifatuka yakin tuh maksudnya itu ma'rifatuka mengenal engkau ya engkau mengenal ya. mengenal engkau engkau mengenalnya ya maksudnya apa ya mudop kepada fa'ilnya ya mengenal engkau jadi mudop jadi mudop ada kepada fa'il ada kepada maf'ul engkau mengenal jadi kalau mudop kepada fa'il ngartinya begitu engkau mengenal dia ya duluan kayak kita ngartiin fa'il koma zaidun Maka ngatin yang, yang bagus adalah berdi, eh, zaidun berdiri gitu zaidun berdiri bisa aja sih berdiri berdiri zaidun Hai eh, kurang-kurang cakep yang bagus adalah ya, zaidun berdiri itu kalau itu zaidun berdiri ya kalau itu eh, jelas, udah. Eh, kalau eh, berdiri Zaidun, ini masih sama. Boleh sih, tapi masih sama. Tapi kalau Zaidun berdiri, itu udah jelas. Jadi kalau file ngatiin duluan, eh, ngomong tuh. Nah, kalau berdiri Zaidun itu bisa aja Zaid didiriin. Nah, berarti apa? Bisa ada kemungkinan maf'ul. Maf'ul belakangan. Nah, seperti ini juga begitu juga sama dalam hal idofah. Engkau mengenal anna harakatil khalqi bahwa segala gerakan makhluk wasukunahum diamnya mereka makhluk fi'lullah azza wa jalla wahdahu la syarikalah adalah perbuatan Allah azza wa jalla yang maha esa enggak ada sekutu bagi Allah. Jadi bergeraknya Pak segala harakat itu segala gerakan makhluk dan diamnya Itu perbuatan Allah. ya termasuk kita nih, gini, Pak. Ini perbuatan Allah. Bapak datang dari rumah, nih, perbuatan Allah. Bukan manusia, bukan, bukan kita juga, bukan Allah punya perbuatan. Maka, oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah, digerakin buat ngaji. Insya Allah, yang sedekah, sebahagialah kita, digerakin sedekah kita. Digerakin kita bantuin orang, ya, bahagialah kita. Digerakin nama Allah, berbuat baik, nah, sedihlah kita, dan segera bertobat. Kalau digerakin, buat maksiat. Ma Masya, Allah. Masya Allah, kalau kita jalan, Pak, sore ya malam kita jalan. Ya Allah, ada orang di pinggir jalan nongkrong nongkrong. Kita pergi ngaji, dia nongkrong nongkrong. Kita duduk di masjid di majelis, dia duduk di pinggir jalan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Digerakin nama Allah, duduk di majelis ilmu. Masya nah, Allah. Itu disitu pak kita bersyukur sama Allah. Ya Allah. Hmm. Kadang kita lupa di situ, ya. bersyukur sama Allah. Sama ada orang kebakaran. Kita sujud syukur, Pak. Bukan sujud syukur kita syukurin dia bukan. Ya, kan begitu kalau ada orang kebakaran Disunahkan dalam agama kita sujud syukur. Maksudnya apa? Alhamdulillah kita kagak kebakaran. Ya, kita nggak kebakaran, bukan? Hmm. Syukurin aja, bukan? <laughs> bukan begitu. Syukurin aja baca kebakaran, baca rasa Kualat sama gua. <laughs> jangan, ya, jangan begitu, Pak. Ya, ada nggak amalan supaya nggak kebakaran, Pak? Ada? Mana? Itu dua. Dia usama baca. pak itu amalan insya Allah enggak kebakaran dia harus sama ya, baca dia sama rutinin insya Allah enggak kebakaran faizah hmm. fa'ata ha. zanika ah, ya. maka apabila engkau lakukan itu engkau kenal bahwa engkau kenal engkau yakin bahwa enggak ada gerakan enggak ada ya diam kecuali itu perbuatan Allah yang maha esa yakinin itu nah ketika kita yakin itu pak yakin hati kita enggak ada yang gerakin kecuali Allah fakot wahat tahu sungguh engkau telah mengesahkan Allah subhanahu wa taala maka ketika kita yakin seperti ini ada orang mencela kita, kita marah nggak pak kira-kira Marah nggak kira-kira pak kira-kira? karena kita lihat Allah. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ketika orang puji juga kita ingat Allah, kita nggak lupa diri. Ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.